Memang dahsyat. Apa orang kata? Dalam keadaan dia tahu masyarakat tak boleh terima, dia cakap juga. Sebab apa? Sebab dia nak menyampaikan daripada Allah. Dan saya sebut tadi bahawasanya walaupun seluruh masyarakat benci kepadanya, hari ini di tempat itu, di Antakiyah itu, semua penduduk situ sudah pun beriman kepada Allah. Tapi lapar kan? Tuan-tuan, tuan-tuan cakap ya ulama. Masuk je petani paling Taipei, cakap ya ulama. Nak bawa ulama. Mana tahu, 100 tahun akan datang, Taipei sama macam Rosila. Satu Taipei orang masuk Islam. Oh. Tengok muka-muka masjid lama Taipei, semua muka Cina. Mana tahu? Asal muka kafir dah Allah putih kan? Ha? Lepas tenggelam total, semua penduduk negeri beriman. Sama sangka kita dulu aku buat, Allah oh, akulah dulu ni. Ha? Allah kata jangan gatal, masuk tani-tani juga. Sebab apa? Permulaan bagi dakwah kita. Macam di Sarawak lah. Hari ni, bila masuk Sarawak, kalah bila ni kuasa. Mana tahu 300 akan datang, satu Sarawak jadi macam Kelantan. Mana tahu? Sebab apa? Sebab Allah sebut, Islam ini berkembang memang lambat. Kalau cepat, latabauk, semua akan ikut kamu. Kalau cepat, latabauk. Kalau senang, semua akan ikut. Tapi sebab banyak dia punya onak duri dan sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian, yang seterusnya, macam contohnya, kita tegas cakap tentang agama ni, walaupun orang benci. Kan dalam Quran sebut kan, walau karihal kafirun. Duk takbir raya pun dia sebut. Walau karihal musyrikun. Takbir raya. Walaupun dibenci oleh Cina Taipei. Kan, kan? Kita nak cakap ha, sebab satu rotan bagi orang Islam. Jangan cakap. Walaupun orang Islam dia, sampai orang Cina Taipei tak suka. Tuan-tuan, bila dua macam tu, sampai bila Islam nak berkembang? Abu Sufyan mula-mula benci kepada Nabi. Sebab Nabi bawa agama yang benar. Nabi tak sorok. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam tak? Masuk Islam. Akhirnya Abu Sufyan suka kepada Nabi. Abu Jahal suka kepada Nabi kerana Nabi bawa agama tak suka. Akhirnya dia masuk Islam tak? Akhirnya masuk Islam. Artinya ada dua contoh. Ada yang akhirnya sayang kepada Nabi. Dan ada yang akhirnya sampai bila-bila tak sayang. Tapi Nabi konsisten bawa agama. Orang suka ke tak suka, dia bawa. Tapi lama kelamaan, ramai yang suka. Dalam peperangan Azab sampai 10,000. Benci kepada Nabi. Nak bunuh Nabi dalam peperangan Azab. Dikumpulkan. Tapi akhirnya cuba tengok sekarang ini di Mekah dan Madinah. Orang Islam berapa ramai? Bandingkan zaman Nabi dulu. Dalam peperangan Yarmuk. Diketuai oleh Khalid Al-Walid. Bala tentera dalam peperangan tersebut. Peperangan satu ketegasan yang paling tegas yang diambil oleh Islam. Oleh tentera Islam pada masa itu. Iaitu akad pedang. Tahu akad pedang tegas macam itu pun. Dalam peperangan tu Allah buktikan ada yang masuk Islam. Panglima musuh masuk Islam. Mari semang dengan Khalid Al-Walid. Dan akhirnya dia masuk Islam. Tengah perang. Lepas tu sambung balik perang. Ha, yang takut sangat bawa agama ni bersama. Sebab tu tok guru kita ni orang tak senang kan. Oh, jangan cakap macam tu, jangan cakap macam tu. Dalam mesyuarat dulu. Puak-puak waktu tu ada-ada kan. Jangan nanti orang Cina tak suka nanti. Ha, kan? Sebenarnya, tok guru baca. Puak-puak ini, beberapa orang ada agenda daripada pihak barat. Daripada antarabangsa tu. Kalau nak cerita bab ni, tajuk lain pula lah. Bab ni. Mari lihat tuan-tuan dengar evangelis tak evangelis tu. Tuan-tuan dengar Islam liberal tak liberal. Plural apa semua tu. Premission apa semua tu. Mari daripada agenda antarabangsa. Terapuak-puak Yahudi rancang tu ini dan sebagainya. Tu cerita lain pula. Ha, di dalam ayat yang lain pula kita berat. Walam tardu'ankal Yahud walam Nasara. Allah sebut tentang Yahudi Nasara ni menggunakan perkataan lain. Maknanya jangan cari pasal sangat dengan maknanya apa? Yahudi Nasara ini kena letak tahap waspada dan hati-hati yang paling tinggi sekali. Allah guna lain. Siapa mengaji Arab kata walam tardu'ankal Yahud walam Nasara. Siapa mengaji Arab kata lain ni tidak akan sama sekali pokok Yahudi Nasara. Artinya
kena letak kewaspadaan yang paling tinggi kepada yang binasa. Kita letak tak? Ya, kita letak. Puan-puan sana ada? Tak, puan-puan sana tak. Puan-puan sana duk kira asal buka amno. Dia letak yang paling tinggi sekali ialah amno. Bila kita cakap macam ni, dia kata, kita nak bersama amno. Tengok. Cetek pemikiran. Bila kita cakap macam ni. Ya, contohnya hari tu, apabila apa John Kerry masa Obama jadi presiden Amerika, ada wakil daripada Amerika datang ke Malaysia jumpa dengan parti pembangkang. Jadi semua parti pembangkang masa tu Obama jadi presiden Amerika, masa tu sebelum Obama datang melawat Malaysia lagi, semua parti pembangkang minta Amerika campur tangan dalam Malaysia, campur tangan dalam isu MDB, campur tangan. Masa tu sebelum ada lagi MO1, belum ada lagi. Yang tak setuju Amerika campur tangan ialah PAS sahaja. Kami tak setuju. Oh, lepas dia balik itulah, lepas Obama mari itulah, ada MO1 lah, ada apa, ada DOJ, Department of Justice, ha, laporan daripada mahkamah Amerika, ada fitnah daripada Sarawak Report kata PAS 40 juta lepas tu. Jadi seakan-akan ada perancangan campur tangan daripada pihak Barat untuk menghancurkan Islam di Malaysia. Seakan-akan ada, walaupun kita tidak ada bukti, tetapi dia macam ada kaitan. Selepas perjumpaan itu, selepas Obama balik, seakan-akan ada. Jadi begitu. Kita tak setuju, kita lantar tak setuju. Lepas tu baru ada seorang report tuduh kita dapat 10 juta daripada UMNO dan sebagainya. Sekarang dalam proses di mahkamah lagi untuk saman soal report. Dan siapa yang jaja, yang jaja maklumat soal report tu, macam bila soal report fitnah kita dapat 10 juta, siapa yang tukar ceramah buat kabur-kabur? Orang Islam lah. Kesian kan daripada tuan-tuan. Kita ceramah bawa berita daripada Allah. Mereka ceramah bawa berita daripada soal report, fitnah daripada soal report. Tanggung di akhirat masuk. Dulu main masjid sama dengan kita, dengar kuliah. Hari ini dia masuk kampung-kampung, dia jajah fitnah soal report. Dulu kamu masuk kampung-kampung bawa Al-Quran, bawa hadis. Hari ini kamu masuk kampung-kampung bawa jajah soal report punya berita fitnah. Tak percaya tuan-tuan turun kat kampung-kampung. Masih berlaku lagi di kampung-kampung. Mereka sembah pasal kita dapat 90 juta. Jadi mereka tanggung. Mana ayat Al-Quran kamu? Mana hadis kamu dulu? Mana walang tardo kamu? Walang tardo, buah-buah tu Yahudi Nasara. Tapi kenapa kamu tak ambil pesanan daripada Allah? Walang tardo. Allah sebut apa? Allah sebut dalam hadis Nabi SAW. Sebab tu saya ingat kadalah. Kadalah ni buah-buah tu dah tahu. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum zira'an bi zira'in shibran bi shibrin hatta law dakhalu fi juhri dabbin la tara'tumuhum qila al-yahud wa nasara qala faman. Hadis Nabi ini menghuraikan lagi daripada ayat Al-Quran, di mana satu masa umat pada masa itu akan ikut jejak langkah umat terdahulu, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehinggalah umat terdahulu masuk ke lubang dar. Pun umat pada masa itu akan masuk lubang dar. Siapa umat terdahulu yang umat masa ini akan ikut? Sampai masuk lubang dar pun mereka ikut. Dari segi ekonominya, dari segi ideologinya, dari segi segala aspeknya, mereka ikut. Terutamanya ikut yang bercanggah dengan Islam, yang bercanggah dengan cara Islam. Siapa? Yahudi Nasara, sahabat tanya. Nabi jawab, siapa lagi kalau bukan Yahudi Nasara? Artinya, sampai satu masa, mereka bela Yahudi Nasara. Sampai satu masa, mereka ikut Yahudi Nasara. Berlaku dah sekarang ni? Berlaku. Saya tanya kepada kawan-kawan, mana walang tardo kamu? Yang dulu kamu cakap. Sekarang kamu tak ambil dah walang tardo. Kamu ambil siapa? Kamu bawa apa yang dibawa oleh seorang ikhwan. Selama ada seorang ikhwan saja. Tuan-tuan, inilah yang kita nak beri kesedaran kepada kawan-kawan kita, yang mana fikrah ini penting untuk disatukan supaya kita tidak lagi terpleot satu masa nanti. Sahabat-sahabat sekalian, ayat yang terakhirnya, selepas mana Habibun Najjar dibunuh, Allah sebut dia dapat nikmat.
qila dukhulil jannah. High risk, high return. Lagi tinggi dia punya risiko yang diambil lah perjuangan, maka lagi untunglah dia punya pulangannya. Pulangan yang diberi kepada risiko yang diambil oleh Habib bin Hajar ini, qila dukhulil jannah. Masuklah kamu ke syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kesan daripada Tuhan ampunkan dosaku dan Tuhan jadikan aku dari kalangan orang yang VIP. Lepas dia mati baru jadi VIP. Waktu dia hidup orang hina dia. Hanya sebagai seorang kampung yang bekerja kampung. Siapa pun tak peduli. Dia bercakap hal agama, terus dia kena bijak. Akhirnya bila dia mati, mukramin, dia jadi orang yang VIP. Hari ini kita tak kisahlah nak pergi makan dengan raja-raja, tak boleh. Nak pergi duduk sekali satu meja raja, tak kisah sangat. Makan dengan jemaah menteri, kena duduk tu dia punya job, tak kisahlah. Kita bawa kereta, traffic jam, jam sepanjang jalan, punya lambat nak sampai rumah, nak sampai ofis, tak apa. Tapi menteri-menteri senang je, ada escort dan sebagainya. Sebab apa? Sebab VIP. Tak apa lah, yang tu kita tak boleh dapat lah. Nak jadi menteri tak boleh lah, nak jadi raja tak boleh lah. Tapi nak jadi VIP selepas mati boleh lah? Boleh. Siapa pun boleh. Dan VIP selepas mati mesti kita minta. VIP di atas dunia ni nak minta pun tak apa, tak minta pun tak apa. Nak jadi pun tak apa, tak mau jadi pun tak apa. Kalau minta pun rasa macam payah lah jadi menteri. Payah lah. Sudah berangan lah. Nak jadi raja lagi lah tak boleh. Darah ke darah raja. Tapi hak dalam kubur wajib berangan. Wajib berangan, wajib doa, wajib beramal. Wajib cari. Macam sekarang lah. Sekarang ni kita sedang berusaha ni untuk jadi VIP sebab mati. Untuk jadi mukrami sebagai yang disebut oleh Habib bin Najjar. Kita cerita bahawa Rasul tadi, makanya kita tak, tak sama dengan aku pun. Rasul, Allah pilih lah. Ha, ni Allah sebut kisah orang nampak. Kita, macam kita. Habib bin Najjar, macam kita. Bukan Rasul pun. Jadi itulah yang boleh saya sebutkan. Ha, yang datang daripada surah Yasin ini. Yang mana kalau ikutkan dalam catatan ini, ada lagi beberapa ayat nak disebutkan daripada surah yang lain. Antara daripada surah Ahzab, daripada surah Al-Baqarah. Pandangkan mungkin dah kita lewat pada malam ini. Dan mungkin kita boleh buka lah satu dua perbincangan macam saya sebut tadi lah. Kalau ada soalan, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, minta sahabat-sahabat yang lain lah jawab. Jadi cukuplah sekarang itu. Jadi kita buka lah. Ada satu dua perbincangan. Ya. Ya. Okey, baik. Selain daripada lekok fikri, apa cara lain supaya sahabat-sahabat kita yang lain yang ada tepi-tepi tu, jangan ada tepi sini, macam ada tepi telaga langsung larang kan? Macam mana ayat tu? Duk main tepi-tepi telaga, saya lupa. Kau jatuh tepi-tepi sungai kan? Tepi-tepi gunung, duk atas bukit tinggi tu, duk tepi-tepi kawan-kawan kita lah. Hanya ada tepi sangat, jatuh ni. Jadi kawan-kawan tu kita kena selamatkan. Macam mana cara kita kata jangan tepi sangat, nak pesan kat dia? Kan? Pesan supaya takut jatuh. Jangan selamatkan dia. Kami duk buat juga lah kawasan kami tu. Kita turun ke setiap kampung, tak buat ceramah peringkat awal dulu lah. Peringkat awal dulu, kita turun setiap kampung, kita buat dialog. Cakap 5 minit, 10 minit je, lepas tu dialog turun. Alhamdulillah, soalan bertalu-talu. Saya sendiri turun, sahabat-sahabat, sahabat belakang, sahabat saya belakang pun turun. Dia boleh cerita kat tuan-tuan juga bagaimana dialog tu berlaku dan berjaya. Kalau kita turun setiap kampung, yang ada cawangan lah, yang tak ada cawangan agak suka. Yang tak ada cawangan tu, kita turun melepak tempat masyarakat di situ berkumpul. Contohnya di tempat kita ni ada ada tempat Persatuan Ketum contohnya. Cawangan tak ada. Persatuan tu saya tambah lah, maknanya sambil-sambil minum ketum gitu lah. Jadi kita turun, kita dialog dengan mereka. Dialog secara kedai kopi.
sebab alhamdulillah kita tengok ada positifnya. Betul juga kita buat kali yang ada cawangan lagi lah senang. Dan kita buat dialog di kedai kopi. Jangan ada ceramah panjang kan, mana buka dialog tu. Buka dialog sambil-sambil orang mari di kedai kopi tersebut. Orang tanya soalan, kita jawab. Tanya jawab. Akhirnya mereka anggur, macam ni rupanya. Macam ni. Untuk makluman, saya turun. Macam kami, tempat kami ada cawangan lebih kurang 50 cawangan. Kita turun semua cawangan, semua soalan yang mesti ada, soalan 90 juta. Mesti ada. Dahsyat dia punya gerakan tu, saya sebut. Dia nak marah ni. Maknanya dulu mereka jajah hadis Nabi, Quran. Hari ni jajah daripada Yahudi, daripada Nasara. Sekarang apa yang datang daripada Amerika dia jajah. Ni macam mana dengan laporan Department of Justice? Macam mana dengan laporan Slow Report ni? Dulu macam mana dengan ayat Quran ini? Walam tardha. Beza lah tuan-tuan. Percaya pula-pula daripada Amerika. Tuan-tuan, Yahudi dia perkenalkan riba di negara umat Islam. Tapi di tempat mereka sendiri tak ada amalkan riba. Sebab apa? Sebab dia tahu negara yang mengamalkan riba akan leset ekonominya, akan jatuh ekonominya. Sebab tu Israel sendiri tak amalkan riba. Tapi dia perkenalkan sistem riba kepada umat Islam. Ini semua perancangan barat. Perancangan di barat ni sampai yang disebut oleh pengkaji-pengkaji Islam ni antaranya ialah harbul istilahat. Peperangan istilah. Sampai istilah pun mereka kelirukan kepada kita. Sampai istilah. Maka contohnya diperkenalkan disebut faedah bank. Kan? Faedah ni dalam kitab-kitab Arab adalah dirujuk kepada perkara yang baik. Dalam kitab-kitab jauhi lama pun dirujuk kepada perkara yang baik. Tapi faedah apabila orang Islam mula benci kepada sistem riba, mereka kata ini bukan riba, ini adalah faedah. Ini adalah merupakan perancangan mengubah istilah daripada pihak musuh. Istilah pun mereka ambil berat. Umat Islam tak sedar. Sebab tu saya kata kalau bab ni bab khusus tentang masudiyah. Dalam bahasa Arab disebut al-masudiyah. Freemason. Ini kena bab khusus. Jadi, macam mana kita nak kaedah selain daripada likok fikri masjid ni turun. Sebab tu kita perkenalkan nama lain. Kita tak boleh likok fikri lagi. Di kedai-kedai ni ada kita boleh nama semang santai. Kalau kita boleh likok fikri lagi, kawan yang tak biasa pakai kepiah, cari kepiah di rumah tak jumpa. Malam eh. Kalau siapa tak apa, kepiah tak jumpa. Sebab, walaupun nak pergi kedai kopi, mesti pakai kepiah. Sebab nama dia likok fikri. Ni kena ilmu masyarakat, kena baca juga. Ilmu dakwah, dia panggil. Jadi, malu yang macam tu, dia tak main masjid. Maka kita pembuh nama dialog kaki lima, semang santai. Kita pun nama usrah. Tapi hatulah, macam orang tanya kita. Orang tanya kita, pasal apa? Sekarang ni nama negara sejahtera apa? Kawasan hidup negara sejahtera, WINS. Dulu negara kebajikan. Dulu lagi negara Islam. Macam-macam lepas ni berubah saja. Tuan-tuan, bukan berubah. Kalau kita kaji balik, semua ni sama lah. Sama saja. Mengikut peredaran masa. Peringkat awal tu, orang lama Islam kotor. Sebut saja. Sebut saja hudud. Nak makan suruh tangan pergi Kelantan. Lawan totok dulu. Maka kita pun totok juga lah dengan orang Islam apa semua. Macam mana kereta accident. Hantar ke pomen. Mula-mula sekali dia katok dengan mertul. Sebab apa? Sebab rosak teruk-teruk. Bila dah okey sikit dia pakai span. Dia tak pakai mertul lagi dah. Betul tak? Betul juga dengan kita. Dulu dengan negara Islam. Lepas tu negara berkebajikan. Sekarang negara sejahtera lah pula. Sama. Macam mana dia duduk ke kampung. Nama dia Abu Bakar. Orang panggil Bakar kat dia. Bakar panggil. Dia pergi Kuala Lumpur. Orang panggil Bird. Fatimah. Dia duduk kampung panggil Timah. Dia pergi ke Kuala Lumpur panggil Fati. Sama lah. Fatimah yang sama lah. Cuma sebab Kuala Lumpur KL kan. Kau ni apa hal Fati kan? Kau ni apa hal? Padahal tu kuah ya. Oh,
fatty ke main. Padahal tu kuat. Tapi sebab apa? Apa siapa yang kutukar nama fatty? Tak ada kata, dia orang panggil I fatty. Ha kan? Balik tu kuat panggil timah mana? Nak sesuai. Jadi, satu ya. Jadi harap selain daripada ikut fikri boleh kembangkan. Tu masuk ke segmen masyarakat. Dan yang reti IT ni lagi lah. Sekarang ni terutamanya orang muda ni, dia banyak duduk di sesawang internet. Ha? Dia banyak duduk di Facebook, belegar di Twitter. Sebab tu kadang-kadang kalau kita buat live, ha? Yang tengok kita 10,000. Yang hadir depan 20 orang. Mana lagi selain daripada 20 orang ni? Duduk dalam Facebook. Waktu ni duduk main. Kan? Tujuh bubuh tajuk yang mengancam sikit, dia buka, dia tengok. Kalau setakat dia tulis kuliah maghrib je, mungkin dia tak buka. Tapi kalau tulis tajuk yang mengancam sikit lah. Sajak kena rogoh contohnya. Dia mesti buka lah. Sat anak 50 ribu, 100 ribu kan. Sebab sajak kena rogoh. Apa? Sajak kembali menjadi laki. Contohnya lah. Tajuk lah. Tak lah semestinya tajuk tu. Contohnya tajuk mengancam lah maksud saya. Contoh. Jadi tu. Maknanya ini adalah dipanggil apa? Ilmu dalam dakwah lah. Kita sentiasa ikut rapat peredaran masa dan peredaran zaman ini. Kita cuba masuk. Supaya dakwah kita ni sampai ke setiap sasaran. Kalau tidak, kalau kita main masjid surau je, tak cukup. Sebab yang tak main masjid surau ni lebih ramai. Kalau yang main masjid surau 1,000, yang tak main 10,000, 20,000. Lagi ramai. Tapi confirm, hampir pastilah mereka berada di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ya. Alhamdulillah, saya mendengar pas kata TP atau tak tahu daripada TP. Saya nak mengimbau balik kembali kita kepada pengamal kita menghadapi Perang Raya. Tahun 1965, tuan-tuan, untuk pengetahuan, kita di Parlimen Arau kalah 7,300. Tapi apabila kita masuk Perang Kecil tahun 1997, kita menang balik 1,800. Ini bermakna swing undi adalah 9,100, tuan-tuan. Dan kita percaya apabila kita masuk Perang Raya dan keadaan suasana hari ini, kita insyaAllah kita akan dapat mencapai kemenangan. Kenapa? Hati-hati kita dipegang oleh Allah SWT. Umpama hati-hati kita dijari-jari Allah, bukan kita mengaji akidah, bukan mana Allah tu jari. Tapi mudah untuk Allah memesuk hati-hati orang untuk menyimpan. Dan insyaAllah kita akan menang dan kita akan merancang Malaysia dan Islam. InsyaAllah. Takbir. Tu kira jadi lah ikut program ni. Ikut fikir malam ni tu tanda jadi lah. Maknanya semangat tu. Mana saya pun balik ibu hati lah. Tidak lena lah. Sebab tu apa orang kata dalam satu surah yang lain lah. Sebab saya nak sebut lah. Fir'aun pun boleh tumbang. Namrud pun boleh tumbang. Tu hebat-hebat tu. Ruh Parsi pun boleh tumbang. Apa tak lagi Parlimen Taipei. Takat nak komen tu, tuan-tuan. Nak komen dengan Ruh Parsi tu siapa dia? Ruh Parsi lagi hebat. Rasulullah lebih confident daripada tadi. Tu kira hebat lah tu. Maksudnya kita dah ikut jalan yang betul. Mana kita yakin. Kalau cakap dia yakin lah. Waktu Rasulullah dikejar oleh Suraqah bin Malik. Waktu jatuh. Kemudian Rasulullah janji apa kepada Suraqah bin Malik? Ha? Mahkota Raja? Raja Parsi. Kan? Aku hadiahkan kepada kamu mahkota Raja? Raja Parsi kan? Kisra lah, Kisra. Sedangkan pada Rasulullah cakap masa tu, Parsi dengan Rom adalah kuasa besar dunia. Kan? Sahabat-sahabat tak gelak dengan Nabi. Sebab Nabi confident tu yang penting. Memang apa? Bukan confident. Mana yakin mungkin. Yakin dengan janji Allah.
Bukan confident level. Orang cakap ini confident level. Mana yakin dengan janji? Janji Allah. Allah boleh bolak hati. Boleh. Sebab Allah pemilik kepada hati-hati. Allah pemilik. Sebab tu kita doa kepada Allah. Ataupun dalam hadis sebuah apa? Dalam Quran sebuah apa? Akhirat besok Tuhan nak tengok hati kan? Allah Ta'ala yang memiliki hati-hati ini. Maknanya Allah Ta'ala nak tarik mereka daripada menyokong dan komen kepada menyokong kita. Biar-biar masa boleh. Tagarum dan pasir pun boleh sekejap ya. Kan? Boleh menyokong kumpulan Islam. Fir'aun tu siapa? Jatuh. Jadi, yang tu yang kita nak yakin dengan janji Allah. Tapi bila tak dapat juga, jangan marah Allah Ta'ala. Kan? Macam Nabi SAW berjuang. Nabi berjuang untuk bebaskan Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi dapatlah bebas. Nabi tak dapat bebas Baitul Maqdis pada zaman Nabi. Sampai Nabi wafat. Tapi siapa yang bebaskan Baitul Maqdis? Selepas zaman Nabi wafat, iaitu zaman Sayyidina Umar baru dapat. Kan? Zaman Sayyidina Umar baru dapat. Artinya, kalau kita dapat tengok Parlimen Taipei ditawan pada zaman kita pun boleh. Kalau tak dapat pun, kita kena teruskan juga perjuangan. Sebab kita yakin dengan janji Allah. Allah boleh bagi pada zaman kita, ataupun boleh bagi pada zaman anak cucu kita. Begitu. Ini keyakinan itu. Saya sebut contoh. Dalam kisah peperangan, dalam surah Al-Baqarah. Kita boleh rujuk ayat 249. Dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut bagaimana pertempuran di antara Talut dengan Jalut. Satu hari, tentera Talut diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebatang sungai. Tentera Talut ni adalah tentera yang tahan uji. Jangan ingat, bila kena uji sekali, tak ujilah. Tuhan tak ujilah. Kena uji lagi. Uji lagi. Bukan, sebab tu cakap yang kemarin. Orang macam cakap, mah, kalau saya keluar, kalau saya ni lepas saya Laut Cina Selatan, apa macam-macam je kan. Cakap tak kabur. Kita cakap dengan lapik, tawabok, kena tawabok banyak. Allah Ta'ala yang memiliki hati ini, kita berdoa supaya Allah Ta'ala teguhkan pendirian. Sahabat-sahabat sekalian, akhirnya, tentera Talut yang asalnya 10,000, tinggal berapa orang saja, tinggal ratus-ratus saja, apa boleh diuji. Yang mana, siapa minum air sungai ni, dia bukan lagi tentera aku. Siapa yang tak minum, dia masih lagi tentera aku. Yang tak minum tu sikit sahaja. Maka, yang tak minum ini, macam orang yang minum ini, mereka menganggap dah tak ada kemampuan dah untuk menang. Tengok dari segi kekuatan, macam nak menang, berapa orang dia ada ni. Kalau kita tengok culam, tak menang lah. Pada masa itu, kalau kita tengok dalam Al-Quran tersebut apa dia? Qalu la taqata lana al-yawm bi Jalut. Mereka mengatakan apa? Okey, orang yang minum tu kata apa? Kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah. Dan orang-orang yang minum air sungai tu dah tak yakin boleh menang dengan Jalut. Tapi orang yang tinggal bersama dengan tentera Talut walaupun tak ramai, dengan penuh yakin, mereka ini orang-orang yang yakin bertemu dengan Allah. Qala alladhina yazunnuna annahum mulaqu Allah. Dia cakap apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Itu jawapan mereka. Orang yang yakin ini. Dia kata apa? Berapa banyak yang pernah terjadi, golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak. Dengan izin Allah dan dengan syarat. Ini dia. Allah Ta'ala sebut ayat bawah ni. Wallahu ma'asabirin. Jadi, cakap semangat tadi, kena letak satu lagi apa dia? Allah bersama dengan orang sabar. Sabar? Contohnya kita fed up satu hari kan? Maknanya sabar tu dah lagi jauh. Mana sabar aku ni? Kau pergi mana sabar? Sabar, cari sabar. Sabar, kau pergi mana sabar? Tengok-tengok ada Teluk Serangin. Pergi Teluk Serangin. Balik-balik Teluk Serangin. Oh, rasa sabar balik kan? Rupanya sabar kita tu pergi Teluk Serangin. Sabar, mana pergi sabar? Rupanya pergi tu, Batu Feringgi. Pergi lah, Batu Feringgi cari. Kau pergi mana sabar kan? Satu hari tu kita rasa macam tertekan sangat. Oh,
oh sakitnya hati, oh maknanya sabar kita dah terkeluar. Oh kan, dah terkeluar. Cari lah, sabar mana kau sabar? Mana? Rupanya sabar tu ada kat mak kita di kampung. Balik kampung saya, jumpa mak. Dapat balik kesabaran tu. Ini penting ilmu pada pimpinan. Ha, tuan-tuan, terutamanya pimpinan selalu berlaku macam tu. Dia sampai satu tahap pun tak hilang sabar dia. Cari balik. Cari balik, sabar. Cari balik, dapat lah. Kalau tak cari tu yang letak jawatan lah. Kalau tak cari tu yang malah mari dah masjid ni, malah mari dah likok. Ha, tu. Sebab apa? Sebab dia tak cari sabar. Entah-entah sabar tu ada di Pulau Pakor. Di ikan epek ataupun ikan tenggiri. Ataupun sabar tu kadang-kadang ada dekat ikan buyu ya. Di kampung. Tapi ya cari. Dapat. Baik. Ayat selepas tu, apa dia ayat? Ayat selepas tu, qalu rabbana afriq alaina sabra sabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin. Ayat lepas tu doa. Walamma barazu li Jalut wa Junudih, dan apabila mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut, yang tak ramai tadi, yang sikit tadi pergi juga dalam perang dengan Jalut, mereka berdoa tak berhenti dengan Allah. Rabbana afrih alaina sabra. Ya Allah Tuhan kami, campurkanlah kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana. Teguhkanlah pendirian kami. Wansurna ala qaumil kafirin. Dan menanglah kami, bantulah kami ke atas kaum yang kafir. Tentu sesuai. Kita sesuailah doa ini. Bantulah kami dalam menghadapi mereka ini. Hey, Rabbana afrih alaina. Artinya tuan-tuan kena amal doa ini. Saya buat amal, tuan-tuan amal. Semua perangkat lapisan kena amal. Apatah lagi doa ini dalam Quran. Apatah lagi doa ini selepas ayat menceritakan tentang Jalut dan Talut. Yang mana Talut dah tinggal sikit. Lepas tu pula, tentera Talut tu yakin dengan janji Allah. Sebut tentang akami fi atil khalatin. Dan akhir ayat ini, wallahu sabirin. Dan ayat selepas tu pula doa. Tuan-tuan kena amal. Rabbana afrih alaina sabra. Ha, cuba ikut abang-abang. Rabbana afrih alaina sabra. Wasabbit aqdamana. Wansurna ala qawmin kafirin. Okey, doa ni jangan tinggal. Ha, supaya Allah campurkan kesabaran dalam diri kita. Yang buat-buat yang ni, kita anggap dia tak sabar. Ha, dia dah bersabut, dia dah rasa panas. Ha, bahkan ni sebab ada agenda lain semasa dalam perjuangan kita. Maka larilah lintang bukan. Sekarang dah sabut macam. Tak tahu nak angkat siapa dah pimpinan. Ha, tak tahu nak angkat. Nak angkat kau ni tak kena. Nak angkat kau ni tak kena. Jadi macam-macam. Jadi, dan yang menariknya ayat selepas tu lagi. Lepas doa-doa. Rabbana afri alayla sabro. Minta supaya sabar dalam diri kita. Minta supaya Allah teguhkan pendirian. Minta bantu kita. Allah tolong kita. Ayat lepas tu lah. Fahazamuhum bi'idnillah. Oleh sebab itu, mereka dapat mengalahkan tentera Jalut. Kalah tentera Jalut. Ha, disebut ini. Dan dengan izin Allah dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut membunuh Jalut. Dan setelah itu Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Daud kuasa pemerintahan. Ha, Allah bagi Nabi Daud kuasa pemerintahan. Selepas menewaskan Jalut yang ada puluhan ribu, yang Talut tak ramai mana. Kita kena ingat, kita jangan tengok kita banyak ni je lah. Arwah sahabat umur dia selalu lah abang tanya, ustaz main seorang je kah? Siapa kata seorang? Selalu dia tanya balik. Dia percaya. Macam tentera Hamas dulu lah, waktu perang di Gaza. Dulu, tahun 2000 apa saya tak ingat. Waktu tu, wartawan Israel pergi temu ramah seorang tentera Yahudi yang cedera di hospital. Dia kata, macam mana kamu punya battalion boleh kalah? Boleh patah balik lari? Lintang bukan. Dia kata, kami punya kumpulan ni, kami melihat tentera Hamas ramai datang menuju ke arah kami berpakaian putih. Dan bila Hamas dapat tahu tentang itu, Hamas kata, kami mana ada pakaian putih? Kami semua pakaian hijau. Menunjukkan apa? Apa yang disebutkan oleh Al-Quran berlaku. Dan berlaku tu bukan selalu, kadang-kadang. Bukan selalu. Kadang-kadang Allah nak hantar tu senang. Macam dalam surah apa disebut, dalam peperangan Badar lah, dihantar beberapa ribu malaikat. Boleh jadi yang Yahudi tu tengoklah malaikat. Kan malaikat ni boleh menyerupai manusia. Pernah berlaku zaman Nabi,
Islam, tajib dan ihsan. Iman dan ihsan. Yang mana malaikat itu menyerupai manusia. Artinya malaikat boleh menyerupai manusia. Sebab tuan-tuan macam tadi, saya pergi hantar, saya balik pada Kedah ni. Saya hantar anak saya di Kedah. Sekolah. Singgah satu masjid, mayat. Selalu berlaku. Apa kita teringat cerita-cerita ni, jadi kita rasa lain. Ada seorang yang minta, Ustaz, lepas saya turun kereta tu, dia mari dekat saya, Ustaz. Kami mari pada Thailand dan minta derma untuk buat masjid. Saya dah bakar tak silap nama masjid tu. Jadi tunjuklah derma tu dah banyak mana semua. Jadi, saya kata saya nak sembahyang ni, nak habis sembahyang tu. Sembahyang asar. Dah terlewat nak sembahyang asar. Mula-mula tu saya rasa nak marah kan dia. Wah, ni betul-betul memang bahur lah. Mari keluar habis betul-betul lah. Ni bahur lah, nanti lah. Kena percaya lah ni, tengok selekeh je lah. Selekeh kusut dia rambut tu lah. Dia teringat, saya teringat. Hadis yang mari jumpa Nabi SAW. Lepas tu, bila saya ambil sembahyang, saya pergi sembahyang, masuk. Saya pergi sembahyang, tengok-tengok dia ada di depan tu, dia tolong umat. Jadi dijanjikan saya imam, dia imam pun. Lepas sembahyang tu, tiba-tiba jadi lembut pula hati. Dia lembut. Teringat ni, teringat ada malaikat pernah jumpa Nabi. Teringat apa, zaman Nabi Allah Ibrahim pun ada malaikat menyerupai manusia. Lepas tu, macam-macam lah. Lepas tu teringat cerita Nabi Khidir. Nabi Khidir cerita dia tu kan. Lepas bayar tu, lepas baca doa dia terus pergi. Saya pula cari dia. Dengan isteri cari, tak mana ni cari. Tengok-tengok ada di sebelah bangunan tu, celah kedai. Saya turun sederma. Sederma. Sebab fikir cerita dengan isteri, isteri saya kata apa? Ayah gitu dia. Siapa minta semua dia bagi, sikit atau banyak kan? Kan? Kalau kita rasa takut habis sangat duit kita tu, selalu bagi banyak, bagi sikit. Contohnya lah. Kan? Tapi tak habis ya, rezeki Tuhan bagi. Dia tengok, bagi juga. Buat isteri saya kata, ya, takut saya pergi menatang. Kawan tu seperti apa nak kita datang. Kalau dia, bohong, ayah dia kata, ayah dia kata gitu kan? Ayah dia. Ayah dia tu gua. Ayah dia kata, kalau dia bohong tu dia dengan Allah Ta'ala. Kita dapat dah pahala. Dalam hadis dia sebut kan? Saya lupa cerita tu. Kita dapat dah pahala. Katalah. Dia kata, nak minta kutip derma untuk masjid tersebut. Tiba-tiba dia bohong kita sebenarnya. Kita tak tahu dia bohong. Tak sampai pun masjid tu. Tapi kita dapat dah pahala derma pada masjid tu. Kita dapat dah. Dah hadis sebut tentang? Tentang itu. Jadi tu bagi. Jadi, apa orang kata? Jangan kita ingat bahawasanya yang kita nampak ni sahaja. Jangan kita ingat yang akan mengundi ni kita sahaja. Kalau puak-puak dia dengar, gelak. Kita jenis beriman dengan perkara yang raya ni macam ni juga. Jangan kita ingat kita sahaja yang mengundi. Jangan kita ingat kita sahaja yang bawa kerja. Tak ada lagi makhluk lain yang buat kerja. Jangan kita ingat. Kadang-kadang kita kata, nah, aku seorang ni buat kerja. Jadi kita pelecehkan orang lain. Kita pun jadi fed up. Kita ingat kita seorang. Jangan! Kita kena ingat ramai lagi yang akan membantu kita termasuk makhluk-makhluk yang lain. Yang selain daripada manusia. Allah Ta'ala. Panjang Allah ni. Ada lagi. Saya semangat tadi tu. Ada lagi. Tuan tak mahu ni tanya. Satu soalan pun lagi sejam je kan. Lagi tanya hari pukul satu kita balik. Saya dapat baca hati tuan-tuan. Tapi baca tu betul ke tak Allah Alam lah. Jadi cukup lah sekarang itu. Tapi inilah sebenarnya Iqra al-Fikri. Kita memberi kefahaman. Supaya kita satu saja pemikiran kita. Bila berlaku apa pun. Kita tak bagi cerita isu semua dah. Kita bagi satu saja asas. Dasar. Polisi daripada Al-Quran dan Sunnah, maka kita boleh olah sendiri yang tanya. Oh ini macam ni, ini mesti macam ni, ini mesti macam ni. Yang penting tidak bercanggah dengan Al-Quran.
Jadi tahniahlah kepada saudara sekalian, tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat yang menganjurkan Likok Fikri ini, dan mudah-mudahan ia berterusanlah sekurang-kurangnya setiap bulan sekali. Dan kalau boleh ajak lagi ramai yang tak faham tu, yang kaki sembang kedai kopi tu, marilah juga. Kalau kita tak dapat, kalau kita turun kedai kopi dia tak faham lagi, ajak mari Likok Fikri ini supaya dia lebih faham tentang asas kepada perjuangan itu. Tokoh-tokoh ulama kita di peringkat antarabangsa dah tulis buku banyaklah. Imam Hasan Al-Banna, Asy-Syaikh Said Qutb. Banyak lagi mereka menulis buku supaya apa? Supaya umat Islam ini bersatu di bawah betul-betul Al-Quran dan As-Sunnah. Semua bersatu. Maknanya tokoh-tokoh ulama kita ini sebenarnya mereka punya tujuan utama dia untuk kita bersatu di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa cakap kita nak pecah belah? Nabi pun dituduh pecah belah, tapi tujuan Nabi ialah untuk ajak semua bersatu. Waqtasimu bihamdillah jami'ah. Tiap. Wala tafaraku. Aku lukau lihaza asafu azim ni walakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafiq!